Mana tadi? Ya sih. Halo semuanya. Mana tadi lo telur itu? Halo, halo. Miss Maria. Iya. Good morning everyone. Selamat pagi semuanya. Miss Maria. Halo. Iya. Pakai baju pramuka. Iya, hari ini ulang hari pramuka hari ini. Jadi Miss Mar pakai baju pramuka. Tapi anak-anak sudah betul kok pakai batik. Betul, sip. Pintar semuanya. Kita tunggu dulu ya teman-temannya ya yang masih mau bergabung ya. Ya, ini. Cece. Andrew, Elin, Hai, Rafael, Hai, ya, boleh saling disapa teman-temannya ya, boleh. Hai, Nika. Apa do? Sudah makan kamu do? Itu sudah makan, sudah sarapan. Apa ini? Apa ya? Kita masih tunggu teman-temannya. Siapa yang masih ngantuk? Enggak. Ada. Kenzo, kamu masih ngantuk tak Kenzo? Enggak. Oh, Miss Margira kamu masih ngantuk ya? Napa El? Mana adik-adiknya? Bilang dia nggak tahu. Lu kok nggak tahu? Gimana? Hah? Pakain itu lo tapi keluar. Oh ini sudah, yang Feli sudah, yang Cherry sudah juga sudah. Oke. Ya, kita tunggu sedikit lagi ya. Udah langsung ngomong dah ini mah. Miss Maria. Apa? Halo. Halo Angel. Maria sapa dulu ya. Halo Catherine. Halo Nak. Wirona pakai baju apa? Siap. Kelly. Nicola. Para J. Aluna. Gimana? Maxi. Maximilian Sander. Halo, panggilannya siapa? Max ya? Ya. Oke, Dylan hai, Cici halo, Mila, hai, Rafael, Dara, Rui, halo, Kenzo, iya halo, Kenzo,
Hai Angel, Rhea, Andrew, kembar Vincent, Valerie, halo. Lika, Edo, halo, Jaden. Halo. Siapa lagi nih? Gisela, Gisela, Laksmi, hai. Felin. Halo. Gwen. Hai Gwen. Kok diem aja gak? Gitu gak? Terus ada Candy, hai. Cherish, halo. Halo. Intan, Stephen, hai Stephen. Cindy, halo. Shalom, halo. Terus ini siapa? Oh, Tristan, hai Tristan. Baru mandi ya? Ellen, hai Ellen. Terus ini siapa? Anu, Siwi, halo Siwi. Felis, hai. Aime, halo. Kesi. Good morning, Kesi. Kok lemes gitu, Kes? Jerry, hai. Ini siapa? Marco, halo Marco. Halo Mike. Selamat pagi, Mike. Oke. Okay. Ini siapa ya yang Vinatri ini siapa ya? Belum kelihatan anunya. Oke. Okay. Oke, okay, anak-anak sebentar lagi kita akan mulai pelajarannya. Siapkan student book-nya. Ayo. Oke. Okay. Ya, yeah, student book. Good. Oke, okay, anak-anak, sebelum kita mulai pelajarannya, suara Miss Mar terdengar dengan jelas? Terdengar. Jelas. Oke. Okay. Ya. Anak-anak, ada satu aturan yang harus kamu ikuti. Yaitu ketika Miss Maria berbicara, anak-anak harus diam ya. Bilang juga sama papa mama yang ada di situ, mungkin ada papa mamanya atau siapa aja, harus diam ya. Tidak boleh ada suara. Kecuali nanti kalau Miss Maria suruh ngomong, baru bersuara. Oke? Okay? Oke. Do you understand? Yes. Yes. Can you do it? Yes. Yes. Very good. Oke. Okay. Baiklah. Let's start our lesson today. Aku nolong. Kok masih ada yang menyanyi? Siapa ini yang menyanyi ya? Kayaknya bapak-bapak. Tolong ya, papa mama yang ada di samping anak-anaknya, tolong jangan bersuara. Karena suaranya, suara saya nanti... Papa. Oke. Mami. Siapa yang panggil-panggil itu? Masih papi. Papi. Udah ya? Siap ya? Oke. Nanti kalau misalnya anak-anak enggak bisa nurut, enggak bisa tenang, nanti Miss Maria yang mute dari sini semua. Oke. Miss Mar harap semua bisa ikut pelajaran dengan baik. Oke. Okay. Now, let's open the book page 20. Halaman 20. Sudah. Ya. Tidak usah bilang sudah. Oke. Okay. Oke. Okay. Now we are going to learn about
clothing atau pakaian. And describing what someone is wearing. Jadi di unit ini nanti kita akan belajar tentang jenis-jenis pakaian dan bagaimana kita bilang bahwa seseorang sedang memakai sesuatu. Okay. Now I want you to look at the picture here. Anak-anak perhatikan gambar yang ada di sebelah kiri sini. Okay. There are many kinds of clothes. Ya, di situ ada banyak macam pakaian. Miss Mar akan memutarkan sebuah rekaman. Anak-anak dengarkan, lalu tirukan. Oke? Oke. Oke. Everyone quiet, please. A. Listen and say. Number one. Jacket. Number two. Skirt. Ring. Ring. Shirt. Number five. Pants. Number six. Shoes. Number seven. Watch. Number eight. Boots. Oke, sekali lagi anak-anak langsung baca. Miss Mar nomornya, menyebutkan nomor, anak-anak membaca, oke? Okay? On my mark, oke? Okay? Number one. Jacket. Number two. Skirt. Good. Number three. Ring. Good. Number four. Shirt. Good. Number five. Pants. Good. Number six. Shoes. Good. Number seven. Watch. Good. Number eight. Boots. Good. Very good, everyone. Nah, itu tadi macam-macam pakaian kamu sudah tahu ya, ada gambarnya masing-masing, itu artinya apa. Oke. Okay. Now I want you to look at this big picture. Ya, gambar yang besar ini kamu lihat, lalu kamu dengarkan rekaman ini ya. B. Look and listen. Yes. We're going out for dinner. We put on our best clothes. I'm wearing a yellow shirt and a green skirt. Do you like my ring? Alex is wearing a white shirt and gray pants. He's also wearing his black cowboy boots and Dad's watch. Brian is wearing nice clothes too, but he wants to wear a t-shirt. So he's not happy. Look at his new shoes. Of course he's wearing his baseball jacket. It's his favorite jacket. How do we look? Oke, nah tadi itu ceritanya tentang, ini namanya Emma, Alex, and Brian. Oke. This one is Emma, this one is Alex, and this one is Brian. Ya, kalian lihat. Emma, Alex, and Brian are going to the restaurant. They will have dinner. Jadi mereka mau makan di luar, makan malam bersama keluarganya. They are wearing their best clothes. Mereka memakai baju terbaik mereka. Ayo coba dilihat. Emma is wearing a yellow shirt. Ya. Emma memakai baju warna kuning. Good. He is also wearing a green skirt. Nih, green skirt yang ini.
memakai warna hijau. Yes. She is also wearing a ring. Siapa yang tahu ring itu apa? Cincin. Cincin. Ya, cincin. Good. Okay. How about Alex? Alex is wearing a white shirt. Alex memakai baju warna putih. He is also wearing gray pants. Ya, celana berwarna. Siapa yang tahu gray itu apa? Abu. Oh, betul. Abu. Good. He's also wearing black boots. Black boots, ya. And then he is also wearing a watch. Watch itu adalah jam tangan. Okay. Ya. Now how about Brian? Brian. Brian yang mana Brian? Ini yang ini. Ya. Okay. Brian is wearing a blue jacket. And then also gray pants, yeah. White shirt and also brown shoes. Yeah. Okay. Now, sekarang anak-anak tetap melihat gambar yang ini. Yang mana? Anak-anak dengarkan rekamannya, lalu lingkari gambar yang disebutkan. Misalnya kalau disebutkan ring, berarti yang dilingkari yang mana? Ring. Iya, yang ini ya. Lalu kalau misalnya dibilang jacket, yang dilingkari yang mana? Yang ini. Oke. Okay. Prepare your pencil, please. Jaketnya berlian. Oke. Okay. Siapkan pensilnya ya. See. Look at the picture. Listen and circle. Number one, ring. Number two, shoes. Number three, jacket. Number four, boots. Number five, watch. Number six, skirt. Number seven, pants. Number eight, shirt. Oke, Miss Maria akan putar sekali lagi ya. Sekali lagi. Kalau ada yang terlewat, anak-anak bisa ulangi lagi ya. Sekali lagi, Miss Maria akan putar. See, at the picture. Listen and circle. Number one. Ring. Number one is ring. Yeah, ring. Number two. Number two. Shoes. Shoes. Okay. Yes, I want to watch. Number three. Jacket. Jacket. Number four. Boots. Boots. Number four is boots. Yeah. Mau tanya Miss Maria. Sebentar ya. Number five. Watch. Number five is watch. Skirt. Number six. Skirt. Pakai kah itu apa? Skirt. Yeah, skirt. Ini tamu skirt. Number seven. Pants. Pants. Number seven is pants. Pants. Number eight. Skirt. Number eight, shirt. Okay. Okay, sudah semua? Ya. Cuman berapa? Tiga. Hah?
Halaman berapa? Halaman 20-21, Dara. Lah, Dara dari tadi kemana? Ketinggalan. Iya. Oke, nggak apa-apa. Nanti kalau ketinggalan, ini recordingnya bisa diputar lagi, ya. Tadi Kenzo mau tanya apa, Kenzo, tadi? Enggak. Oh, bukan. Siapa tadi yang tanya, ya? Rafael. Apa, Rafael? Tadi nomor berapa? Soalnya tadi nggak jelas. Nggak jelas semua. Suaranya itu lo yang ada di iPad-nya. Oh, ya dibesarkan toh volumenya. Ya sudah. Ini nanti kalau misalnya kita ulangi lagi, waktunya nggak cukup lo ya. Wes, oke. Sekarang nanti kalau ini misalnya anak-anak tertinggal, nanti bisa dikerjakan sendiri ya. Nanti boleh melihat rekaman ini lagi. Oke? Iya, tepulang. Now, I want you to look at the screen ya. Jadi Miss Maria ingin kamu memperhatikan layar yang di depan kalian. Miss Mar akan share screen. Tapi sebelum itu, mari kita baca yang ini yuk. Halaman 21 yang ini. Halaman 21 yang ini. Yuk kita baca. Are you ready? Iya, 21. Yang E, section E, yang bagian E. I'm wearing black shoes. Okay. He's wearing brown pants. He's wearing brown pants. She's wearing a green skirt. She's wearing a green shirt. Oke, sekali lagi anak-anak baca sendiri yang atas. Ayo, 1, 2, 3. I'm wearing black shoes. Okay, good. He's wearing green shirt. Nah, sekarang anak-anak memperhatikan. Anak-anak sekarang memperhatikan screen di depan kalian ya. Oke. Nah, kita akan belajar sedikit grammar, ya. Coba perhatikan kalimat-kalimat yang ada di sini. Diam semuanya. Semua diam. Grammar itu tata bahasa. Oke, Celine sudah? Ya. Perhatikan kalimat-kalimat ini. I am, atau kalau disingkat I'm wearing itu artinya saya sedang memakai. Good. Halo. He is atau disingkat he's wearing artinya Dia sedang memakai. Tapi ini khusus untuk laki-laki. Okay. He is atau she's, singkatnya she's, wearing, artinya dia sedang memakai. Tapi khusus perempuan. Good. You
You are atau kalau disingkat you're wearing. Artinya kamu sedang memakai. Sedang memakai. Ya. Ayo anak-anak baca yang hijau saja. Ayo, satu, dua, tiga. I am wearing. Ya, lalu ini? He is wearing. Good. Lalu? She is wearing. Oh, terakhir? You are wearing. You're wearing. Okay. Good. Ayo, kalau mau di screenshot ini nggak apa-apa. Bisa nggak sekarang screenshotnya? Minta tolong papa mamanya. Bisa. Screenshot dulu. Screenshot. Bisa untuk belajar lagi nanti. Screen. Belum. Diperhatikan Maria, ya saya. Ini. Enggak bisa, Mas Miss. Enggak bisa. Mas. Nah, kalau enggak bisa, nanti bisa anu recording-nya dilihat lagi ya. Iya. Hah? Enggak bisa, Miss. Ya, kalau enggak bisa enggak apa-apa. Yang Miss Mar ingin kamu perhatikan yaitu ini. Ada kata I am, he is, you are, nggak bisa. Ya nggak apa-apa, kalau nggak bisa nggak apa-apa, oke? Okay? Sekarang kembali ke sini, ayo, kembali ke screen, halo. Kembali ke screen ya, perhatikan. Ada I am, she is, you are. Ini tidak boleh diganti-ganti. Ya, harus hafal. I am, he is, you are. Tidak boleh diganti-ganti ya, harus hafal. Oke. Okay. Ayo sekarang ini ada kalimat-kalimat ini salah. Yang betul apa? Coba ya, nomor satu. I are wearing a blue jacket. Ini salah. Harusnya apa ini? I am. Ya, harusnya adalah I am wearing a blue jacket. Lalu ini, we am wearing a watch. Ini salah, harusnya apa? He is wearing a watch. Halo, we are wearing black boots. Ini salah. Is wearing black boots. Oke, terakhir. You is wearing a white t-shirt. Ini salah. Harusnya apa? Iya. Sekarang kalian lihat pintunya itu teman-teman. Student book halaman 22. Student book halaman 22. Tidak ada beruang. Oke. Okay. Yuk. Itu sebenarnya ada lagunya. Tapi karena waktunya sudah mau habis, kita nggak usah dengarkan lagu. Kita langsung aja kerjakan. Oke? Okay? Siapkan pensilnya.
Number one, I am is are wearing a red shirt. Yang mana? I am wearing lalu kamu pilih gambarnya yang mana? Red shirt itu yang mana? M ya, yang dilingkari M. Lalu cari gambarnya yang red shirt yang mana? Black pen. Oke. Okay. Nomor two. Nomor dua. She and is is. Ya, is dilingkari. Nomor dua is yang dilingkari. Lalu pilih gambarnya. Dua. Nomor oke, sudah. Nomor tiga. She is are wearing a blue ring. Is. Yeah. Nomor tiga is yang dilingkari. Lalu pilih gambarnya. Number four. You and is are wearing brown shoes. Bacakan yang ini. Oke. Okay. Hi, I'm at the restaurant. Where are you? I don't see you. I'm sitting in the corner at the back. I'm wearing a red shirt and a white skirt. I'm also wearing big brown boots and a blue watch. What are you wearing? Wait, I see you. I'm coming over now. I see you too. Okay. Nah, anak-anak, itu adalah percakapan antara Claire dan namanya Sonny. Ya, ini yang satu dari Korea, yang satu dari Eropa, ya. Oke. Okay. Kita disuruh milih yang mana sound mini, yang mana dari A, B atau C. Kita tahunya dari sini. Dia bilang dia memakai a red shirt and a white skirt. Yang mana? And she's also wearing a blue watch. Yang mana? Oh betul, ya betul yang C ya. Ya. Ini she's wearing a red shirt, white skirt, and a blue watch. Ya, betul sekali. Di saya, di sini apa di sila? Terserah mau yang di mana aja boleh. Pokoknya pilih gambar yang C, oke? Okay? Nah, anak-anak.
Untuk Zoom kali ini, belajar kali ini sampai di situ dulu. Nanti halaman yang berikutnya akan dibahas pertemuan selanjutnya. Oke? Okay? Oke. Okay. Seperti biasa. Belum. Kok dada belum? Anak-anak perhatikan. Ini penting ya, jangan sampai salah. Ada tugas dari workbook. Ayo perhatikan, ada tugas dari workbook ya. Halaman 14 sampai 17. Oke, workbook dikerjakan halaman 14 sampai 17. Anak-anak hanya mengerjakan saja, tidak usah difoto, tidak usah dikirimkan ke Miss Maria, tidak usah dikumpulkan bukunya, belum waktunya. Paham? Paham. Ya. Kepada papa mama yang sedang mendengarkan rekaman ini, saya mohon kerjasamanya ya. Tugas tidak perlu difoto. Tidak perlu dikirimkan ke saya. Bukunya belum waktunya dikumpulkan. Oke? Saya mohon kerjasamanya. Ya, saya harap ini jelas. Ya, tugasnya dari workbook halaman 14 sampai 17. Nanti rekamannya atau tracknya akan saya kirim setelah ini. Oke? Sudah paham ya? Iya. Ada yang mau bertanya mungkin? Ada yang mau bertanya? Boleh angkat tangannya? Mungkin. Enggak. Oke. Kalau sudah jelas semua, kita akan mengakhiri Zoom kali ini. Kita akan bertemu lagi minggu depan. I'll see you next week. Bye-bye, students. Bye-bye. 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 Siapa tadi yang mau bertanya? Padahal sudah berubah, loh. Ada. Surabaya. Nanti kalau mau bertanya boleh tanya langsung ke WA-nya Miss Mar ya. Bye bye semua. Bye. Bye.